Makassar ini berada sudah di panjang pemirsa yang kedua. Bahkan membelah sudah panjang pemirsa yang kedua. Bermenari sudah, berdiri sudah si tukang tari dari ada pacuan atau dari jalur Tua Indayan mendulang untung sendak pancing Pulau Aru. Menandakan haluannya meninggalkan sudah tatapan gajah olang buas dari Kuantan Tenang Indra Giri Hulu yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, masih dapat mempertahankan kemenangan ini oleh haluan jalur Tua Indayan mendulang untung sendak pancing Pulau Aru yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, masih dalam keadaan tertinggal, walaupun secara tipis saja di belakang haluan jalur tatapan gajah olang buas Kuantan Tenang Indra Giri Hulu yang berada di jalan sebelah kanan ini. Namun tentunya mereka berusaha kembali untuk menyamakan haluan. Nah, membelah sudah, melintas sudah di panjang pemirsa yang keempat. Masih dalam keadaan sementara, tertinggal masih tatapan gajah olang buas Kuantan Tenang Indra Giri Hulu yang berada di jalan sebelah kanan ini. Sementara masih menari-nari si tukang tari dari haluan jalur Tua Indayan Pandulang Untung Sedak Wansing dari Kabupaten Kuantan Singingi. Dari Indra Giri Hulu, tatapan gajah olang buas ini tentunya masih berusaha untuk menyamakan haluan atau ambil alih kemenangan sementara. Namun tentunya meluncur sudah Tua Inayan Mandulang Untuang yang berada di jalan sebelah kiri, tidak memberi peluang untuk tatapan gajah olang buas dari Kuantan Tenang Indra Giri Hulu yang berada di jalan sebelah kanan ini. Sementara tentunya perjuangan mereka akan segera berakhir, tinggal beberapa meter ke depan. Nah, 1, 2, 3 masuk sudah segera berputar merapat ke depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sah sudah dilepas di hulu pancang awal, berada di depan garis ataupun juga pancang pemirsa yang kedua. Masih dalam keadaan sementara, kembali nampaknya di hilir ataupun di sektor sebelah kiri, jalan sebelah kiri, si tukang tari terjadi gemetar alam CP Yulindo Jaya Mandiri Pulau Beralu nampaknya berdiri sudah, pertanda haluannya telah unggul sementara di depan haluan Duri Bingkuang Rawang Panjang yang berada di jalan sebelah kanan ini. Sementara haluan jalur Duri Bingkuang Rawang Panjang Sekretariat PUPR dari Pulau Kedundung ini, walaupun tidak ada si tukang tari berada di depan, namun mereka berusaha sekuat tenaga untuk kembali menyamakan dengan haluan jalur Sarigan Jadi Gemetar Alam yang berada di jalan sebelah kiri ini. Nah, hampir-hampir bisa disamakan oleh haluan jalur Duri Bingkuang Rawang Panjang Sekretariat PUPR Kuantan Singingi yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan tertinggal sedikit saja di depan haluan jalur Sarijadi Gemetar Alam pada saat ini. Namun tentunya mereka berusaha untuk menyelip ke depan haluan jalur Duri Bingkuang Rawang Panjang Sekretariat PUPR dari Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah. Masih dalam keadaan mendongak haluan jalur Duri Bingkuang Rawang Panjang yang berada di jalan sebelah kanan. Masih sedikit saja tertinggal haluan Duri Bingkuang Rawang Panjang yang berada di jalan sebelah kanan ini. Paknya melejit ke depan, Sari Jadi Gemetar Alam yang berada di jalan sebelah kiri, walaupun hitungan sentimeter saja di depan. Nah, sama sudah haluan kedua buat jalur yang tadinya mendahului Sari Jadi Gemetar Alam tampaknya terancam sudah oleh Duri Bingkuang Rawang Panjang yang ada di jalan sebelah kanan. Namun Sari Jadi Gemetar Alam berusaha kembali untuk mendahului. Apa yang terjadi? Persaingan yang begitu ketat. Perjuangan segera berakhir. Masuk! Hilir yang keenam sah sudah dilepas. Panah ombak Sultan Mudo Indragiri Ediner Queen Gold dari Indragiri Hulu Kogi Pusako Tuan Agoy PBK Batak Pansing Banjar Kuntung Kecamatan Kuantan Munik sah sudah dilepas. Bahkan menari sudah si tukang tari dari haluan jalur panah ombak Sultan Mudo Indragiri Ediner Queen Gold yang berada di jalan sebelah kiri. Pertanda haluan yang mendahului haluan jalan jalur Kogi Pusako Tuan Agoy PBK Batak Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, masih memimpin di depan haluan jalur dari panah ombak Sultan Mudo Indra Giri Hili. Sementara walaupun dalam keadaan tertinggal, tidak menengok ke samping sedikit pun anak pacuan dari Kogi Pusako Tuan Nagori, karena memang mereka berusaha untuk kembali ambil alih kemenangan. Bahkan di pertengahan panjang pemirsa yang keempat ini, nampaknya
haluan jalur Kogi Pusako Tuan Nagori yang tadinya tertinggal bahkan bisa menyamakan haluan dengan jalur pada ombak Sultan Mudo Indragiri Edi Darwin Gol yang berada di jalan sebelah kiri membelah sudah panjang pemisah yang keempat berpacu tentunya di kawasan panjang pemisah yang kelima kembali menari-nari si tukang tari dari pada ombak Sultan Mudo Indragiri yang berada di jalan sebelah kiri terancam masih haluan daripada pada ombak Sultan Mudo oleh Kogi Pusako Tuan Nagori PBK Batak Kwansing yang berada di jalan sebelah kanan. Namun ketika membelah sudah panjang pemisah yang kelima ini masih dalam keadaan sementara. Pada ombak Sultan Mudo ini masih saja memimpin walaupun secara tipis saja. Di depan Kogi Pusako Tuan Nagori ini namun nampaknya kerja keras yang dilakukan oleh anak pacuan pada ombak Sultan Mudo pas saja berada terdepan walaupun hanya tipis saja memimpin di depan walaupun perjuangan akan berakhir belum dapat kita pastikan perjuangan akhirnya sampai di finish masuk sudah hilir ke 6 segera berputar merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sah sudah dilepas hilir yang ketujuh. Buaya kuning keramat Dumalang hitam Pemda Indu dari Redang Rengat Barat Indragiri Hulu berhadapan dengan Delima Indah Permata Kuantan PUPR Suang Lola dari Desa Sai yang berada di jalan sebelah kanan. Tak satu pun seorang anak pacuan ataupun juga si tukang tari di depan terlihat. Kami kira memang kedua buah jalur ini mungkin ada anak tari ataupun juga si tukang tari sudah terjun duluan ke Batang Kuantan ketika sah sudah dilepas. Nah, pada saat ini berada di depan kawasan panjang pemisah yang ketiga. Nampaknya haluan jalur buaya kuning keramat Dumalang hitam berada di depan sedikit atas haluan jalur daripada Delima Indah Permata Kuantan dari Sai yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan tertinggal haluan jalur daripada Delima Indah Permata Kuantan Sai ketika berada di depan garis atau panjang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan sementara nampaknya Delima Indah Permata Kuantan dari Sai ini benar-benar berusaha sekuat tenaga stamina yang masih tersisa tentunya mereka berusaha untuk menyamakan haluan atau ambil alih kemenangan sementara yang jelas rupanya memang ada, masih ada si tukang tari di depan buaya kuning keramat Dumalang hitam menari sudah si tukang tari daripada buaya kuning Dumalang hitam Pemda Inhu yang berada di jalur atau di depan jalur dari buaya kuning keramat Dumalang hitam Pemda Inhu. Nah, membelah sudah panjang pemisah yang kelima masih dalam keadaan sementara yang tadinya tertinggal Delima Indah Permata Kuantan nampaknya sedikit demi sedikit berusaha menyamakan haluan dengan haluan jalur buaya kuning keramat Dumalang hitam. Namun nampaknya kembali buaya kuning melejit ke depan walaupun memang sedikit saja berada di depan haluan jalur Delima Indah Permata Kuantan. Perjuangan akan segera berakhir. Masuk sudah hilir yang ketujuh segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir yang ke-8, Pangeran Grup Kaswira Dongri yang berada di jalan sebelah kiri, Tua Keramat Sialang Soko Bayangkara, Polsek Pranap yang berada di jalan sebelah kanan, masih dalam keadaan tertinggal, haluan ke Pangeran Grup Kaswira Dongri yang berada di jalan sebelah kiri, sementara masih tertinggal, haluan jalur daripada Pangeran Grup Kaswira Dongri yang berada sebelah kiri, sementara nampaknya di belakangnya, inilah jalur Limbago Sati Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan masih tertinggal haluan jalur Linggar Jati Adiaksa yang berada di jalan sebelah kiri. Namun nampaknya kembali kekuatan penuh dilakukan oleh jalur Limbago Sati Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Nampaknya tanpa basa-basi atlet perpacuan Limbago Sati Rantau Kuantan PTSP Naker Kwansing yang berada di jalan sebelah kanan nampaknya memupus harapan Linggar Jati. Walaupun pada saat ini perjuangan akan segera berakhir, tapi nampaknya anak pacuan Linggar Jati akhirnya berhenti mendayung. Masuk sudah hilir ke 10 segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Thank you.
9 Linggarjati Adiaksa Kwansi dari Desa Pulau Kumpai, Kecamatan Pangian, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Limbago Sati Rantau Kuantan PT SP Naker Kwansi dari Desa Kopa, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Limbago Sati Rantau Kuantan. Yang kita saksikan ini adalah hilir yang ke-11, Pangeran Muda Bintang Nangguri, Pemuda Pancasila dari Desa Perhentian Luas LTD Logas Tanah Darat, berhadapan dengan Datuk Panglima Mabau Edi Narkwengol dari Kampung Pulau Indragiri Hulu, berada di jalan sebelah kanan. Nampaknya pada saat ini ketika membelah sudah pancang pemirsa yang ketiga ini berpacu di kawasan pancang pemirsa yang keempat, nampaknya haluan jalur Datuk Panglima Mabau Edinar Kwengol dari Kampung Pulau Indragiri Hulu unggul sementara. Tertinggal masih haluan Pangeran Muda Bintang Nagori, Pemuda Pancasila Perhentian Luas yang berada di jalan sebelah kiri, masih dalam keadaan tertinggal. Haluan jalur dari Pangeran Muda Bintang Nagori berada di jalan sebelah kiri, sementara nampaknya meluncur masih Datuk Panglima Mabau Edinar Kwengol yang berada di jalan sebelah kanan. Santai saja pergerakan daripada atlet perpacuan Datuk Panglima Mabau Edinar Queen yang berada di jalan sebelah kanan. Ini menandakan haluannya berada di depan atas haluan jalur daripada Pangeran Muda Bintang Nangguri, Pemuda Pancasila yang berada di jalan sebelah kiri ini. Masih dalam keadaan tertinggal haluan jalur Panglima Muda Bintang Nangguri, namun mereka tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk kembali menyamakan haluannya. Perjuangan akan segera berakhir. Datuk Panglima Mabau masih saja berada di depan. Perjuangan tinggal beberapa meter, tentunya belum dapat kita pastikan. 1, 2, 3 masuk sudah hilir ke-11. Sementara di belakangnya adalah hilir ke-12, Panglima Ulang Putih Raja Ponsel dari Sungai Alah Hulu Kuantan, Putri Bungsu Dumalang Hitam Sah Edinar Kwengol yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih haluan Putri Bungsu Dumalang Hitam Sah Edinar Kwengol yang berada di jalan sebelah kanan. Masih meluncur Panglima Ulang Putih Sungai Alah yang berada di jalan sebelah kiri, sementara tertinggal masih haluan jalur Putri Bungsu Dumalang Hitam Sa Edinar Kwengol yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, masuk sudah hilir ke-12. Baik, sudah dengar. Untuk laporan berikutnya, inilah rekan kita Darwis. Terima kasih dekan Ordeni. Baik, seluruh penonton dan para pengunjung serta para pendengar LPPL Konsil FM di mana saja anda berada, saat ini akan kita saksikan hilir yang ke-14, Kahulu Jantan Danau Kompi, berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Linta Jalang PT Udada Udaya Loh Dejenawi dari Petapahan Kecamatan Gunung Tuar, berada di jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang keempat saat ini. Saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara haluan jalur Kahulu Jantan Danau Kompe SDA Paper Konsing dari Bene Kecil masih memimpin di depan haluan jalur Linta Jalang PT Udaya Loh Dejenawi dari Petapahan yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Kahulu Jantan Danau Kompe akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Nah, saudara-saudara, di depan panjang pemisah yang kelima, haluan jalur Kahulu Jantan Danau Kompe SDA PUPR Kwansing terancam disamakan, bahkan diambil alih sudah oleh Lintas Jalang PT Udaya Loh Jenawi Petapahan. Kemenangan sementara tertinggal tampaknya Kahulu Jantan Danau Kompe hampir mampu diambil alih kembali, disamakan sudah oleh Kahulu Jantan Danau Kompe. Lintas Jalang tetap berada di depan, tipis saja saudara-saudara, hitungan sentimeter masuk. Nah, sementara ada hilir yang ke-15, Tanjung Rasau Penting Batua, Pematarba, Pahlawan Kontan Cahil Kwansing, PP Kwansing 29, berada di jalan sebelah kanan. Saat ini saudara, jauh memimpin di depan haluan jalur Pahlawan Kontan Cahayu Kwansing, PP Kwansing 29 Sentajo yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Tanjung Rasau Benteng Bertuah saat ini saudara-saudara, di depan panjang pemisah ke-6, hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis finish. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saudara-saudara,
Para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini adalah hilir yang ke-16 Siluman Buaya Danau berada di jalan sebelah kiri. Tua Kowi Dumanang Rajo menempati posisi jalan sebelah kanan. Dua jalur dari kenegrian kali ini tampaknya saling berhadapan pada sore hari ini di depan pancang pemisah yang ke-6 ini. Apa yang terjadi saat ini saudara-saudara? Masih dalam keadaan sementara saat ini. Nah saudara-saudara, saat ini di depan pancang pemisah ke-5 memasuki kawasan pancang pemisah ke-6. Nah masih dari Siluman Buaya Danau mampu ke depan, tipis saja masih Siluman saudara-saudara, pendek saja. Apa yang terjadi? Masuk. Sementara hilir yang ke-20 sah sudah dilepas dari hulu pancang awal. Inilah dia, si Posan Rimbo Pemprov Riau Pau Angit Pangian berada di jalan sebelah kiri. Bujang Gagah Lingkungan Nagoro Jika TB Albazar Pulau Panjang Cerdi berada di jalan sebelah kanan. Di depan pancang pemisah yang ketiga saat ini, haluan jalur si Posan Rimbo Pemprov Riau saat ini memimpin di depan haluan jalur Bujang Gagah Lingkungan Nagoro Cika TB Albazar Pulau Panjang Hilir ini. Nah saudara-saudara, saat ini membelah pancang pemisah yang ketiga memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Tampaknya si Posan Rimbo Pemprov Riau ini tampaknya mendapatkan perlawanan yang begitu ketat dari jalur Bujang Gagah Lingkungan Nagoro Cika TB Albazar Pulau Panjang ini. Nah berada di depan pancang pemisah keempat memasuki kawasan pancang pemisah kelima. Masih dalam keadaan sementara, si Posan Rimbo Pemprov Riau Pau Angit ini berada di depan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish untuk melaju ke putaran kedua di hari yang ketiga ini, mencapai 11 besar di hari final? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Saat ini masih si Posan Rimbo Pemprov Riau dikawal secara ketat oleh Bujang Gagah Lingkungan Nago Rucika TB Albazar saudara-saudara. Masih dalam jarak lepas pancang pemisah yang kelima memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam. Saat ini si Posan Rimbo Pemprov Riau masih berada di depan. Nah hanya tinggal beberapa meter, perjuangan buah-buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-20, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saat ini adalah hilir yang ke-21, Batu Hijau Tuan Negeri berada di jalan sebelah kiri. Panglima Muda Bintang Nagori BP KAD Kwansing Monsalo berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal saat ini saudara-saudara, masih Panglima Muda tertinggal saat ini depan pancang pemisah. Nah ambil alih sudah yang tadinya tertinggal, mencoba Panglima Muda Bintang Nagori BP KAD Kwansing Monsalo meluncur ke depan lepas pancang pemisah yang ke-5 memasuki kawasan pancang pemisah ke-6. Masih Bintang Muda Panglima, Bintang Muda ini saudara-saudara. Nah saudara-saudara, masih Panglima Muda berada di depan, tertinggal Batu Hijau Tuan Negeri saudara-saudara. Panglima Muda, masih Panglima Muda, hanya tinggal beberapa meter. Masuk.
Saudara-saudara, masuk sudah hilir yang ke-21. Segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Yang saya saksikan sekarang ini adalah Marangin Mongkia Tuan Lipai Winda Songket Riau Adiaksa Kwansing Niang Kwantan Cahina Gori Pemprov Riau berada di jalan sebelah kanan, tertinggal Marangin Mongkia Tuan Lipai di depan di belakang haluan jalur Niang Kwantan Cahina Gori. Masih Niang Kwantan saat ini memimpin di jalan sebelah kanan. Niang Kwantan, saudara-saudara, akankah mampu mempertahankan kemenangan dengan jarak tempuh yang semakin pendek ini? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter menjelang menuju perawanan buah jalur. Masuk sudah hilir yang ke-21. Kita liput dan kita kapar untuk hilir yang kedua. Kalau jengking tiga jembalang Sungai Manau, Putri Ayu Pematang Intan berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan ini, depan pancang pesa kelima, Putri Ayu Pematang Intan dilahakan sing dari Pemohon Hulu masih berada di depan, meninggalkan haluan jalur. Kalau jengking tiga jembalang Sungai Manau, akankah kemenangan sementara Putri Ayu Pematang Intan dilahakan sing ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Masih berada di depan Putri Ayu Pematang Intan DLH Kwansing, tertinggal haluan jalur Kalau Jengking Tigo Jumbalang Sungai Manau. Saudara-saudara, di pertengahan pancang ponsel terakhir hanya tinggal beberapa meter. Masuk sudah saudara-saudara, saat ini adalah hilir yang ke-18. Harimau Putih Songkobiso, Naga Sakti Berkah Satria Tani, saat ini saudara masuk sudah. Nah, saat ini adalah hilir yang ke-19. Sang runner up tahun lalu, Pangeran Hilir Ranto Kwantan Wabuk Kwansing dari Telupau Cerenti berada di jalan sebelah kiri. Naga Sakti Berkah Satria Tani yang berada di jalan sebelah kanan, Alang Kepayang Inhu. Nah, saudara-saudara, berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Pangeran Hilir Ranto Kwantan Wabuk Kwansing. Dengan demikian menandakan kepada halayak ramai bahasa isyarat dari sebuah perhelatan pacu jalur. Nah, jika si tukang tari ini berdiri menandakan haluan jalurnya telah mendahului haluan jalur lawan. Nah, saat ini si tukang tari yang berada di haluan jalur Pangeran Hilir Rantau Kantan Wabuk Kwansing meninggalkan sudah haluan jalur Naga Sakti Berkah Satria Tani dari Alang Kepayang yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara Pangeran Hilir Rantau Kwantan Wabuk Kwansing ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini tampaknya Pangeran Hilir Rantau Kwantan di depan pancang pemisah kelima, bahkan memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam saat ini, masih dalam keadaan sementara, saudara-saudara, berada terdepan, meninggalkan masih lawannya. Naga Sakti Berkah Satria Tani berhenti mendayung. Mulus sudah perjuangan jalur Pangeran Hilir Rantau Kwantan untuk menembus ke garis finish. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, kita lipat dan kita kapar untuk hilir yang keempat. Jitu Kwantan Sabrina Group berada di jalan sebelah kiri dari Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman,
berhadapan dengan buaya hitam gajah bujang dari Rengat Barat yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Dari kejauhan, saudara-saudara, saat ini tampaknya masih berada di depan, kendati hanya tipis saja, haluan Jitu Kuantan Sabrina Brut dari Pulau Busuk ini. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Jitu Kuantan Sabrina Group ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish atas haluan jalur buaya hitam Raja Bujang dari Rengat Barat yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, membelah dan melewati sudah panjang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan sementara, Jitu Kuantan Sabrina Group masih berada terdepan, tertinggal masih buaya hitam Raja Bujang dari Rengat Barat yang berada di jalan sebelah kanan, terancam disamakan haluan jalur Jitu Kuantan Sabrina Group oleh buaya hitam Raja Bujang. Saat ini, saudara-saudara, membelah sudah panjang pemisah yang kelima, memasuki kawasan panjang pemisah keenam. Sama sudah haluan kedua buah jalur, bahkan Jitu Kuantan tertinggal tipis, ambil alih lagi Jitu Kuantan. Saat ini di depan panjang pemisah yang keenam, Jitu Kuantan masih memimpin, kendati hanya hitungan sentimeter saja, saudara-saudara, tinggal beberapa meter masuk sudah hilir yang keempat. Kita liput dan kita kabar untuk hilir yang kelima, yakni Pangeran Keramat Tangan Biso Aispino Kampung Baru Sentajo Bintang Emasnya Intan Dispora Kwansing berada di jalan sebelah kanan, tertinggal sudah Pangeran Keramat Tangan Biso Aispino dari Kampung Baru Sentajo atas haluan jalur Bintang Emasnya Intan Dispora Kwansing di pertengahan panjang pemisah yang keenam ini. Benar-benar Bintang Emas jalur andalan dari Hulu Kuantan ini masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, berakhir sudah pacu hilir pertama pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan dengan pencabutan undian untuk putaran kedua setelah seluruh jalur yang usai berpacu ini diumumkan pemenangnya oleh Dewan Hakim.